Yuk kita kenalan dengan kepala sekolah KBTK Uswatun Hasanah. Beliau bernama Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Anak-anak semuanya yang kuguru cintai, hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Tapi karena kondisi baru ada virus, jadi anak-anak sekolahnya di rumah dulu ya. Nanti belajar sama bu guru, sama ayah bunda, sama kakak, sama adik, semuanya bisa belajar di rumah. Nah, sekarang Nurul mau kenalan dulu nih. Nah, ada yang sudah tahu belum? Siapa namanya? Tadi sudah disebutin loh sama Putias. Nah, oke, biar semuanya tahu, Nurul kenalan dulu ya. Oke anak-anak semuanya, biar kita lebih akrab, kita kenalan dulu ya. Nama bu guru Bu Nurul Istihsanah, tapi nanti anak-anak cukup panggil Bu Nurul saja. Alamat rumahnya di Desa Rajkidul, Tirto Adi, Melati. Siapa yang rumahnya dekat sana nanti bisa main loh. Nah, oke anak-anak, Bu Nurul di sini dibantu loh. Banyak temannya Bu Guru di sini. Karena kelas kita itu ada banyak, ada 10. Yang kelas A1, A2, A3, A4 ditambah B1, B2, B3, B4, B5, B6 dan ada juga kelas KB. Nah, nanti Bu Gurunya semuanya ada 17. Siapa yang mau kenalan sama Bu Guru satu-satu? Kenalan sama bu guru, anak-anak bisa telepon bu guru, bisa video call bu guru, bisa minta tolong ayah bunda untuk menuliskan WA juga ke bu guru. Bagaimana anak-anak? Senang kan sekolah? Oke, kita kenalan ya satu-satu dari bu guru A1 dulu. Ayo bu guru A1. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, bu guru ini namanya Siti Marbunga. Biasa dipanggil Bu Mar. Nah, bu guru rumahnya jauh sekali. Tepatnya di Desa Wisata Kelor, Bangunkerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Nanti bu guru akan mengajar dan bermain sama anak-anak di kelas A1. Siapa ya? Perkenalan sendiri ya. Kalau saya namanya Bu Kusnul Khotimah. Biasa dipanggil dengan Bu Kusnul. Nanti Bu Guru akan belajar dan bermain sama anak-anak di kelas A1 bersama Bu Mar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang kita lanjutkan kenalannya. Kita mau menuju ke kelompok A2. Siapa bu guru A2 ya? Kenalan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat semua. Anak-anak, untuk kali ini anak-anak mau berkenalan loh dengan Bu Kasmira yang nanti mau belajar bersama di kelas A2. Nanti mau ditemani dengan Ibu Vita. Anak-anak, kita harus siap dan semangat untuk belajar bersama. Kita tunggu di kelas A2 loh. Guru yang mendampingi Bu Kas adalah Ibu Vita. Ya, terima kasih Bu Kas. Halo anak-anak, selamat pagi.
lagi. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Bu Vita Hermawati. Biasanya dipanggil dengan Bu Vita. Nah, anak-anak besok belajar dan bermain bersama Bu Vita dan kita di kelas A2. Oke? Anak-anak, walaupun anak-anak belum bisa masuk sekolah, tapi harus tetap semangat belajar dari rumah ya. Oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya anak-anak, kita lanjutin kenalannya. Kita sekarang mau menuju kelas A3 sama A4 yuk. Siapa ya Bu Gurunya ya? Assalamualaikum anak-anak. A3. Nanti anak-anak belajar dan bermain bersama Bu Marni. Ya, kenalan dulu ya. Ini Bu Guru yang di sini namanya Bu Marni. Ya, nanti mau temani anak-anak kelompok A3 bermain dan belajar bersama. Oke, Bu Marni, rumahnya ada di Sentolo Pulau Progo. Ya, lumayan agak jauh. Ya, tepatnya di Jalan Wates, kilometer 18. Nanti kalau misalnya anak-anak pas lewat sana, boleh silahkan mampir ke rumah Sunani. Ya, cukup sekian. Besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat datang di kelompok A4. Kelompok A4 ini, anak-anak mau diajak bermain dan belajar bersama Bu Ayu. Ya, Bu Ayu nama lengkapnya Wahyu Indria Sri Dharmasari. Tetapi anak-anakku bisa memanggil Bu Ayu saja ya. Alamatnya Bu Ayu ada di Pundong 2 Tirtoadi Melati Sleman. Nanti kalau anak-anakku berjalan-jalan atau lewat sana, silahkan mampir di tempatnya Bu Ayu ya. Bu Ayu tunggu, sampai jumpa. Ya anak-anak, kita lanjutin lagi jalan-jalan kita yuk. Kelompok B1, siapa Bu Gurunya ya? Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali untuk anak-anakku yang sudah pernah sekolah di sini dan untuk yang belum pernah sekolah di sini, selamat bertemu di sini ya. Nah, hari ini hari perkenalan kita. Di sini Bu Tini akan memperkenalkan dengan anak-anak. Nama Bu Tini lengkapnya Bu Tini. Biasa dipanggil Bu Tini. Nanti Bu Tini mau bermain sambil belajar di kelompok B1 dan akan ditemani oleh Bu Guru. Ya, nama Bu Guru Siti Nur Rahman, biasanya dipanggil Bu Nur. Jadi anak-anak besok manggilnya siapa? Bu Nur. Ya, besok kita mau bermain sampai belajar bersama-sama di kelompok B1. Nah, untuk sementara waktu, anak-anak nanti belajarnya lewat daring ya. Di ini siapa Bu Guru? Dari itu belajar anak-anak di rumah, Bu Tini ada di sekolah. Nanti selama ada pandemi ini, anak-anak tetap semangat ya. Meskipun kita tidak bertemu dengan Bu Guru, dengan Bu Tini dan Bu Nur, anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Nanti kita pandu bersama dengan Bu Tini dan Bu Nur dari sekolah. Nah, sampai di sini dulu ya perkenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekarang kita lanjutkan kenalannya. Kelas 4, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita mulai dari kelas B2 dan B3 dulu ya anak-anak. Yuk, siapa Bu Gurunya coba? Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Anak-anak perkenalkan, saya Bu Indayani. Saya besok memegang di kelas
B2. Nah, anak-anak besok sama Bu Indayani kita belajar bersama di TK Uswatun Hasanah. Nama saya, nama lengkapnya Indayani. Anak-anak bisa panggil Bu In. Alamat saya, Pojok Sindwadi, Lati Sleman. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wabarakatuh. Anak-anak, hari ini perkenalkan nama Bu Guru yang satu ini yaitu Bu Widyawati. Anak-anak bisa memanggil dengan nama Bu Wati. Nanti anak-anak bisa belajar dan bermain bersama Bu Wati di kelas B3. Alamat Bu Wati ada di Nganti Sendangadi Melati Sleman, Yogyakarta. Anak-anak bisa bermain atau bersilaturahmi ke tempatnya Bu Wati. Cukup sekian ya perkenalan dari Bu Wati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita mau menuju ke kelas D4. D5. Ya, apa gurunya ya? Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, amin. Hari ini kita mau perkenalan guru ya. Nama guru Ibu Siti Nurjana Yuli Astuti, biasa dipanggil Ibu Siti. Bu Siti nanti akan mengajak anak-anak bermain belajar di kelas B4. Alamat Bu Siti ada di Kepuhan Argojo Sedayu Bantul. Jika anak-anak pas lewat dekat rumahnya Bu Siti, silakan mampir ke rumah Bu Siti ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi anak-anak semua yang soleh dan solihah. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik ya. Amin. Anak semua yang berada di kelompok B5, untuk kali ini Ibu Guru mau memperkenalkan diri. Nama Ari Fatmawati. Anak-anak bisa panggil dengan Ibu Ari. Rumahnya ada di Jalan Brawijaya atau Jalan Ring Road, UMJ, Data, Taman Tirta, Pasian Bantul, Yogyakarta. Anak-anakku semua yang soleh dan solehnya, untuk saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, itu kita masih harus belajar dari rumah. Tuhan membawa sisil untuk alat pelindung diri, termasuk masker seperti ini juga alat pelindung diri. Anak-anak kalau keluar rumah harus memakai seperti ini ya. Terima kasih. Nih anak-anak, untuk kelas kita yuk, kelompok B5, Bu Ari jalan mundur ini. Nah, nih di sini anak-anak belajar di sini sayang. Ya, untuk sementara berada di rumah dulu. Yang jelas harus menjaga kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita lanjutkan kenalan kita di kelas yang paling besar, kelas B6. Di sini Bu
6 ya. Dan berarti nanti akan ditemani oleh guru. Silakan. Nanti. Kenal belum anak-anak? Kenalan ya. Guru, mama anak. Guru istiqamah. Yang akan cukup lagi guru. Jadi kita akan belajar dan bermain bersama di kelompok B6. Ya dulu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, tadi anak-anak semua sudah kenalan sama Bu Guru TK ya. Sekarang kita mau kenalan dengan Bu Guru KB. Ayo, mana Bu Guru KB? Sudah siap belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelompok bermain, apa kabar? Kita mau belajar di KBTK Uswatun Hasanah bersama Putia, ya dari Kuarasan. Bersama juga anak-anak, saya Budusi. Saya tinggal di kalangannya Masyarakat Yogyakarta. Kita mau bermain dan belajar bersama di KB Uswatun Hasanah. Ada juga, halo, ketemu dengan Bu Rika di Pelati Tegal, Sleman, Yogyakarta. Kita akan bermain dan belajar di KB Uswatun Hasanah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Budi. Tempat tinggal saya di Kajar, Kabupaten Kota Gambeng, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Galisi. Tugas saya sebagai penjaga sekolah TK Uswatun Hasanah. Rumah saya Kenteng Nogokerto Gambeng Sleman. Pasnya di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nama saya Pak Sadio. Alamat saya Cetis Poin, Sedang Mulyo, Minggir, Sleman. Pekerjaan saya tenaga kebersihan sekolah TK Uswatun Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya nama Bu Supri. Biasa dipanggil Bu Supri atau Budi Supri atau Mbah Huti. Saya di sini sebagai juru masak. Apabila anak-anak nanti ibu atau mama lupa membawa minum, bisa minta di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.